Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak ya bih. Kalau nak klik animasi kita, hot serunya. Adu-adu-adu-adu-du. Jangan kasar. Adu-adu-adu-adu-du. Gelimisan. Bapa beyoh kuat sangat. Rumah kita tepi jalan. Lama orang silap peh. Pagi esoknya caro geger. Guano galak saat ini. Nyanyi terlengguk-engguk ni. Gina sehat kedua ku siramo. Sukelik baik dengan macik tua terisi Dewi. Guano galak ni. Kau boleh duit ampau. Sahabatlah kita orang tak tahu. Sahabatlah kita orang bodoh. Sahabatlah kita orang tak puk. Sahabatlah kita orang tak sekolah. Kita gini sehat orang tak dengar lah kata kita. Nasihat Wano ni tu ikut siramu lah saat ni mau nasihat dia. Mau nasihat Wano? Mau kata tu ikut siramu. Jangan duduk kode mau cik Tuan Menteri si Dewi. Dia nak beranuk. Dia nak sahikan anak di dalam kandungnya. Orang nak beranuk itu ikut nyawa dia tu sebab kata rambut, rambut sorak. Lepas tu? Lepas tu tu ikut kena kelip baik ke mau cik si Dewi tu. Sia ke dia, sia ke dia. Lepas mau kata gitu? Mau kata gitu ke dia? Dia dengar. Dia dengar nampak celik pecah mata kamu ke. Dia satu saing, ping dia tak paham. Dia tak paham saing. Dia tak paham. Sakit. Sakit pasal dia tak apa terkenal. Kalau tak kenal tak sakit. Lepas tu jerit lama. Dia pun bila-bila lama duduk jerit. Bila-bila lama duduk tiup tu. Bila-bila lama duduk sakit tu. Dia jawab. Tuiku siapa jawab? Tuiku siapa jawab? Dia kata aku anu ni. Dia kata kuana saing? Mudut dia mak, mudut dia mak, mudut dia mak. Dia kata kuana? Hei dia kata saing, aku tahu pun bodoh. Mu tak reti, mu bengok. Siapa kata? Tu ikut siapa kata? Padu, mu jawab. Mu jawab apa aku? Aku tahu dah tak bunuh lagi bodoh. Mu rengok, mu kata pu. Ngaji tu, kecilnya tak kursi. Nama lagi nasa kau ke? Dia kata gitu kamu? Dia kata kamu. Padu mu jawab. Mu jawab, kata apa aku? Aku malah dengar, dia kata. Aku malah dengar nasihatmu, Sain. Kecuali, aku nak dengarnya. Aku tahu dari cidik, dari petih, dari timur. Kalau buat mari, buat ayah nasihat. Aku nak dengar, dia kata. Dia kata gitu semati, ya. Kenapa dia kata gitu? Dia kata mana? Dia kata kalau mari, buat ayah nasihat. Aku kata, aku nak pelik baik dengan tuan Mocik Sidawi. Ya Allah, aku sakit. Kalau mau tipu, suka mula. Kalau sakit parok, aku... Tahu dia kata gitu ke kamu? Ngerti ke? Agak kemak? Aku dah sesungguh, ayo. Sebab, ayo, sekalau saat ni kalau dia nak nipu, nak suka kamu. Tak ada nak suka. Biar gitu aku pergi. Pergi apa yang saya? Aku pergi. Sipai jalan sikit. Gi dah banyak. Kata saya, duk mana tu ekor siramu ni? Aku nak kena sihat ke dia. Sebab tu ekor siramu kata aku tu angin buat dah. Pak lepas belakang dia dengar sungguh kat aku. Dia balas laki bini bro. Kalau aku pergi dia senyap selalu. Duit misalnya duit pelanjon. Aku minta piti 10 riyah. Wak dia sayang kat aku. Dia beri 2 riyah kat aku. Kerana dia sayang. Kata saya. Ya Allah kata aku seramah tak murid. Nampak muka merah kan. Merah macam kapur ni muka dia. Kapur merah ke putih? Aku tak ingat. Aku tak rasa kapur putih. Alah, benar sahaja. Benar kata kali di sini. Bodoh ni kata jauh dia. Duk kecek saja. Cuiku! Pengasuh awak, ya? Kijab gapo awak, ya? Mari tempat mau mengajar seramu awak, ya? Ya, hari ni pengasuh. Tahu lepas ini air kedah ni, ya? Mari jumpa cuiku. Muka raja saya sekali. Mu mari nak jumpa amo awak, ya? Nak jumpa cuiku. Mari kijab gapo amo rasa sepuk kamu nak raya satu benda. Ada juga nak raya. Bagaimana dia raya? Mari nak nasihat ke tuanku. Sebab benda-benda rakyat pun boleh nasihat kerja. Sebab benda-benda tu tak boleh nasihat kerja. Sebab baik sungguh kerja.
Langa uduh kita raja wak ya. Koyak nasihat gapo dia wak ya. Nasihat gapo dia wak ya. Itulah makcik tu kata isteri Dewi tu. Betul isteri aku. Dia mengandung. Itu benar. Mengandung pula perut besar. Itu betul wak ya kita uduh. Dia lagi mengandung pula dekat perut bawah dada. Kecek biar panah wak ya. Lepas tu mu mari ni nasihat gapo dia. Gini tu. Apa no? Pocik isteri Dewi ni. Itu betul waya. Sudah aku tak ingat tuan ni. Itu tak betul. Waya 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 waya. Nasihat kau beri. Gini ku. Mau bagi ingat. Gini ku. Lagu mana waya waya banget waya. Sani baru selepas ku gode ku nyak ku jijok ku titik sa'i. Bagaimana dia waya pula? Macik tu kata isteri Dewi tu ke? Itu betul. Isteri tu aku. Itu benarlah waya pun tak usah kecek. Semua orang tahu tiap-tiap waya kulit. Kalau ada isteri Dewi adalah juga seramu tetulah ke bini dia. Waya, kenapa dia waya? Sebab makcik tu kata isteri Dewi tu ku. Itu betul waya. Apa nama ni dia tu ke? Aku dah kira. Waya waya. Anak marsikal api. Itu betul. Ayana betul amur marsikal api. Duk di dalam waktu tujuh. Kedi rumah apa nama ni beralu kuasa 40. Itu betul waya. Apa nama Siti Dewi tu? Rayak waya rayak molek. Sudah kerjanya kau nak. Apa jadi benda gitu? Rayak kenapa dia nasihat waya? Gini ku apa nama ni misalnya lah kalau kita kira segedih makcik tu dari Siti Dewi tu. Apa nama ni misalnya lah kita kira makcik tu dari Siti Dewi. Rayak waya rayak waya. Dia gini ku, makcik tu dari Siti Dewi tu. Misalnya kita kira tergedih pasal dia. Apa nama ni, makcik tu dari Siti Dewi. Kayak oyoh, kayak oyoh. Sudah kau tegak lah kau. Dia gini ku, tu dari Siti Dewi tu. Misalnya kita kira apa nama ni tergedih. Rasa, wajah rasa. Adam, Adam, Adam. Boleh ke sakit parut weh. Masa mulut ni lah nak pinang nasihat sangat kita pun tak tahulah ke mana. Hak tu lah aku nak marah pasal mulut cerita mulut bengu. Mulut, pasal mulut aku tak pergi bebe mulut ni aku nak soyok ya parut. Aku nak soyok mulut aku. Aduh! Bodoh, soyok mulut sendiri. Tak lima ketahunya dah lah. Pedih lagu ni buat. Enggak, soyok mulut sendiri. Bapa ya? Ha? Aku napa? Dagoh tu? Aku soyok mulut. Siapa? Siapa? Duklah tu aku seramah lah. Duk kodai makcik tu kata isteri Dewi mak. Jadi orang lain pun bini dua belakang. Tidak siapa. Duk nyanyok hak tua. Hak tua ni buat asas ilah tak kalah mula. Lepas tu? Dunia makcik isteri Dewi dengan petiuk menangis. Lepas tu? Aku sialah ke dia, aku kena nasihat ke dia. Aku kata tu aku seramah. Tak boleh lah kau dah macam tu kata isteri Dewi ni. Dia beranak-beranak. Sama pula dia tu mengandung. Lepas tu? Lepas tu, dia kata aku. Dia kata, hari ni mu tak sedar ajar boya mana pernah. Dia kata, aku malah dengar nasihatmu. Dia kata. Siapa dia yang dia dengar? Tak aku dengar ke dia kecek. Di pehiwa ni, dia kata dia nak dengar mu. Yalah kaya. Haa yalah kaya. Tahu dia kata begitu. Dia kata sama, dia kata tengok begitu orang cidik. Sama pun dia kata tengok lekeh pun nampak. Dia tu orang besar, orang kena ramah. Sobat sakit. Nanti lepas pakai dia kaya. Aku ke kok sebenarnya kayu terdok jadi boleh kira. Cuma kayu pun kira lah aku duduk kapur ke. Mereka kata buah dok. Berah tak aja beli seperti sungguh. Munduk rumahmu. Aku duduk rumah aku. Dah belilah ke mana mak? Beli kelo. Dia tak jual seperti. Yalah ke dia. Cidik sama eh. Kok dia kata berah tak beli seperti. Yalah beli kelo. Lepas tu kedai kopi ke. Kecik kamu yang sebenarnya ni. Kena uyak lah mudah. Uyak mana? Kedai kopi aku tak aja jenguk.
Sungguh. Umu tak kaji jenguk dan kapur dah kopi. Tak kaji. Dah membuat lagu ni. Aku masuk lalu. Aku tak main jenguk-jenguk. Oh, kau tu pula. Kau tu pula. Eh, pelik-pelik weh. Adio sama ni. Lepas tu. Mungkin nasihat seramu seramu lah. Sebab aku tahu dah. Umu sama. Aku pergi nama sama. Aku nak darah asyik aku. Kau dia mah. Aku nama mak lu kapok mego. Tanah bagak. Lapkoh luah lima jari. Sungguh. Oh, jadi dia tak tulis lah sama ulu kapok merah tu. Tak tulis, tak padai. Pakai mak-mak, tengok-tengok panggil cik mak, tengok mak, tengok muamak. Aku tu kege sebenarnya. Tapi apa pilih lah ni, mak lazim. Mak lazim. Kalau kata mak buah, aku tangguh sikit tak. Gede? Tak ni, kau kata seluar ni, kedai besar kat labuh nak selucuk.